teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini kita bermain lagi Shinobi Life 2. Oke, teman-teman, jadi setelah gue spin cukup banyak, sekitar 200 lagi. Kemarin gue nambah lagi untuk farming lagi. Ya pokoknya sekitar 200 spin lan gitulah. Dan akhirnya gue mendapatkan Sharingan. Tapi gak cuma Sharingan, cuy, gue dapat Itachi Sharingan juga. Jadi yang 80 kali itu gue tahu triknya, teman-teman. Jadi gimana ya? Triknya tuh kalian bukan trik sih, ini apa ya? Lebih tepatnya cara yang bener lah untuk nge-trigger 80 spin itu ya. Jadi setiap kali 80 spin itu kalian akan mendapatkan Keihinka yang rare. Yang rare tuh mungkin setahu gue ya, itu di bawah di atas 75. Jadi 75 ke atas, cuy. Soalnya dari kemarin gue coba pas rare itu dapetnya kalau nggak Sharingan, Itachi Sharingan, Clay ya, dapetnya kayak gitu ya. Jadi yang langka tuh kayaknya 75 ke atas deh kalau menurut gue ya. Dan itu kalian nggak boleh pindah-pindah, cuy. Nggak boleh keluar. Misalnya kalian di gengkai ini kayak gini contohnya ya. Kita ke main menu bentar ya. Gini, cuy. Jadi kalian nggak boleh keluar-keluar dari tempat gengkainya ya. Jadi kalau misalnya kalian ke gengkai, udah di gengkai aja, cuy, sampai 80 spin ya. Kalau misalnya kalian keluar ke gengkai back, itu dia akan ngereset lagi ke satu jumlah spin kalian ya. Kalau gue sih kayak gitu, teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau nge-trigger yang 80 spin itu dapat rare nih, 80 spin akan menjadi rare. Nah, itu kalian harus stay di gengkai terus, spin terus sampai 80 kali ya. Pasti kalian akan nge-trigger itu, cuy. Soalnya dari kemarin gue coba, pas gue pindah-pindah kok nggak ke-trigger ini. Terus pas gue coba lagi, oh ternyata bisa, cuy, kayak gitu caranya ya. Kalau gue sih kayak gitu ya. Kalau misalnya gue salah ya mohon maaf, oke. Kita lanjutin lagi, oke. Ini gue internet nge-lag banget apa emang server yang nge-lag sih, guys? Gue pingin gede banget loh, buset, tumben dah, kenapa ya? Biasanya gue nggak pernah sampai segede ini sih. Bahkan di private server pun gue gede pingnya. What? Emang servernya kayak ini, guys, nih. Tuh, server nge-lag ya, guys, ya. Gue nggak tahu kenapa nih. Server nge-lag lucu banget, sumpah. Oke, kita lanjutin ya, teman-teman ya. Sekarang kita akan ngebahas tentang custom Susano. Dimana kalian udah bilang gue, bang, ada yang ketinggalan, ada update Halloween custom Susano. Iya, gue tahu, guys. Gue main gak bahas karena gue gak punya Sharingan gitu. Sekarang gue udah punya Sharingan, kita bahas. Tapi sebelum itu, cuy, gue showcase dulu Sharingan ya. Sharingan yang walaupun kalian semua pasti udah pada tahu sih, skill pertama nih. Replication nih kayaknya buat nge-copy jutsu, nggak perlu gue contohin ya. Copy jutsu gampang banget nih kalau kalian ketemu orang. Itu dia di atasnya akan ada tanda kayak gitu tuh, cuy. Tuh. Nah, ini adalah elemen terakhir yang dia pakai. Kalian bisa langsung copy jutsu sih, gitu doang. Gampang banget. Easy banget, guys. Ntar gue pakai dulu Sharingan gue. Ini Sharingan level 1 ya. Yoi. Copy jutsu. Nah, habis itu kalian bisa pakai 7 jutsu ya. Gitu doang, gampang, guys. Kalau B itu adalah reality control. Ini kayaknya genjutsu. Coba ya. Reality control. Ya, ini genjutsu, teman-teman ya. Itu genjutsu untuk yang reality control. Lalu yang reflect enhance ini kayaknya buat ngebuff deh. Ngebuff diri kita sendiri. Ya gak sih? Nah, iya ya. Jadi kalian bisa menghindari orang gitulah ya, intinya. Coba kita klik kanan, cek apa yang terjadi kalau kayak gini. Oke, apa nih, guys? Apa itu yang terjadi barusan? Gak ngerti gua. Kenapa itu, guys? Kalau kita klik kanan, cek apa yang terjadi, cuy? Coba kita ke yang kedua ya, mode kedua. Nah, mode kedua. Atau enggak kita ini aja nih, ini ada orang nih. Dia level berapa nih? Level berapa nih orang? Aku enggak ada levelnya. Oh, dia NPC, cuy. Coba ya, klik kanan, cek lagi ya. Kayaknya genjutsu juga ya gak sih? Gua gak ngerti, guys, nih Sharingan apa skillnya ya? Yang klik kanan C ini ya? Kena. Oh, itu genjutsu berarti benar ya. Yang ketiga juga kayaknya genjutsu deh. Ini yang ketiga. Genjutsu juga kayaknya yang ketiga, kita coba, oke. Okay. Genjutsu juga. Oke, okay. Genjutsu juga. Tapi genjutsunya area ya, gila sih. Kalau yang B tadi kan gak area tuh. B ini kan cuma satu orang doang. Nah, kalau yang kita pakai klik kanan C itu di area, cuy. Sekarang kita ke 4. Mode keempat tuh kita udah awaken ya. Tuh, udah matanya udah begitu tuh, ada itu-itunya ya. Bentar, gue pengen lihat mata gue, bener dah. Gimana cara ngeliat mata gue? Bodoh, mata gue, cuy. Mata Sharingan ya, yoi. Kita coba ya. CTRLC, oke. Okay. Ini Amaterasu kah? Oh, kita udah punya Susano. Oh iya, Amaterasu ya. Anjir, sakit banget, gila, 30.000. Kita punya Susano ya kalau udah level 4 ya. Tuh, anjir, sekali itu 11.000, serius. Gila, udah sama kayak ini, cuy. Hampir sama kayak Jubi ya. Coba C5. Ini C5 nih, lebih mantap lagi sih pasti nih. Klik kanan C. Sama aja sih. Apa yang berubah ya? Lumayan nih, lumayan.
Kalau pukulnya ada berubah kah pukulnya? 14.000. What? Oke. Oke, itu level 5 ya. Level 5 tuh level berapa? 1000. 1000 kayaknya. 1000 deh. Nah, ini yang terakhir ya, C6 ya, sampai 1300, cuy. Ceder, 1300 ya. Levelnya kalian mesti Sharingan kalian tuh level 1300, cuy. Kalian klik kanan C. Apa yang terjadi? Apa kebakar juga? Apa sih ya? Oke. Sama terusnya juga, cuma damage-nya lebih tinggi ya barusan ya, karena status kita naiknya segitu, cuy. Lihat tuh, cuy. Kalau udah level 6, cuy. C6 itu kalian statusnya segitu, cuy. Gila ya, lumayan loh, lumayan banget itu. Itu status hampir sama kayak Jin Chouriki, cuy. Gila. Macem kamu ya. Coba kalau kita pakai Susano, berapa pukulnya, cuy? Susano full ya, 14.000. Oh, gila sih, sakit banget. Anjir, enggak ngotak sih. Enggak ngotak sih ini Sharingan, enggak heran dapetinnya susah ya. Lebih susah daripada ngedapetin Byakugan gitu. Oke, sekarang kita akan custom Susano ya. Untuk custom Susano itu dia tempatnya di sebelah Hokage, teman-teman. Oh, bisa klik kanan Q. Coba klik kanan Q ya. Apa yang terjadi kalau kita klik kanan Q? Oh, oke, okay. Ada skillnya, cuy, ternyata, cuy. Ada skillnya ya. Oke, okay, apakah tadi yang level 1 juga ada skillnya? Saringannya ah, bodo amat lah, udahlah. Kalian cari tahu sendiri lah, teman-teman ya. Pasti kalian udah banyak tahu juga sih. Kita mau custom sekarang, cuy. Custom. Do you wish to customize? Iya, yes, saya mau customize. Oh, wow. Kita pakai pedang sekarang ya. Coba kita tunggu ini tutup dulu. Helmet. Kita ganti helmetnya. Waduh, jangan rusuh dong. Helmetnya kita cari yang bagus, teman-teman ya. Yang keren ya. Wah, ini keren juga sih. Kalau 5 ada berapa helmet di sini, cuy? Ini keren banget, cuy. Gua paling ya. 5. 5, 6 apa 6? 6 rambut gitu. Biasa sih, jelek lah. Tadi 5 keren sih. 7 keren, cuy. Wah, keren 7. Wah, keren 7 keren. Wah, 7 keren, fix 7. Enggak ada, udah 7. 7. Keren 7 ya. Armor sekarang kita bisa ganti, cuy. Ya, malam lagi enggak kelihatan teman-teman kalian ya. Diterangin aja brightness kalian ya. Armor. Armor level 3. Tangannya enggak berubah ya? Oh, cuma armor doang ya. Armor 5. Kalau 7 gimana 7? 5 gimana 5? Oh, 5 lumayan bagus sih. 5 kayak gendut gitu ya. Kalau 6? 6 juga keren, guys. Ada belakangnya gitu, ada punduknya ya. 6 keren. Coba kita lihat 7. 6 sih, gue lebih suka 6 sih. Lebih cocok ya, tuh. 6 keren, cuy. 6 ya. Aksesorisnya apa nih? Aksesoris apa nih? Apa itu, tangannya kah? Dia punya tangan lagi kah? Hah? Kok lucu sih? Aksesorisnya ini kayaknya aksesorisnya masih ngebug deh, teman-teman ya. Ya kan? Soalnya enggak bisa, cuy. Aksesorisnya cuma satu. Dan itu keluar dari sini, ha? Enggak ngerti aku. Oke, okay, sekarang kita akan eye aura ya. Tapi eye aura ntar dulu, main aura dulu ya. Main aura dulu. Ini main aura kayaknya buat ngeganti warna Susano kita ya, ngasih ini pakai spin, teman-teman ya. Gue punya 291 spin. Sebenarnya gue pengen simpen sih buat nanti ada update terbaru kalau enggak salah Hidan sama apa gitu. Cuma enggak apa-apa, kita pakai deh. Main aura kita ganti. Enggak mau gue ungu. Enggak mau ungu. Oh, wow, keren putih, cuy. Ada kuning. Kita mau warna apa ya? Warna apa ya cocok ya Susano ya? Biru sih cocoknya. Wih, merah gini keren juga nih, merah magenta. Merah juga boleh sih. Wih, biru lagi kayak tadi dong, enggak mau. Gila, sekali pakai spinnya banyak banget, guys. Bukan cuma satu, guys. Lihat nih spinnya ya. 256 gue pakai. 251 sekali pakai 5 spin, gila. Wah, gila, enggak ngotak. Udah cukup. Oke, biru udah cukup ya. Biru udah cukup keren. Gue udah cukup puas kok dengan ini. Sekarang kita ganti matanya, eye aura. Duh, oh, gila, sekali itu 5, anjir, guys. Ini bagus sih warnanya. Udah keren. Udah cukup. Weapon, kita ganti weaponnya ya. Mau pakai 2 pedang. Weapon ketiga apa? Pakai apa nih? Panah. Weapon ketiga panah. Weapon pertama pedang. Weapon kedua tuh pedang 2. Pakai panah abis itu ya. Gue panah aja deh. Panah kayak keren. Panah kayak cukup keren ya. Panah cukup keren ya. Oke. Ini I ini apa ya? I apa ini? I paste ID. Hah? Apa ini, teman-teman? Bentar gue cek ya. Ini gue lagi tanya, teman-teman. Soalnya dia ada yang matanya berubah. Matanya dia berubah ya. Library Roblox. Oke. Library Roblox ya. Library Roblox. Di model atau di mana? Di model kayaknya ya. Di model ya. Model ya. Kita coba tanya ya supaya kalian bisa tahu juga, teman-teman, gimana cara ngerubah mata kalau kalian punya Sharingan ya. Kalian buka Roblox kalian, terus kalian cari aja search, terus kalian cari Sharingan di library ya. Di library terus kalian ke digital kayaknya ya, masih. Oh, bisa, cuy. Oke, bener, di model, teman-teman ya. Kalian ke Roblox kalian, terus ke search bar yang di atas, terus kalian cari aja misalnya Sharingan gitu. Kalian kalian cari di library, oke. Okay? Di library terus kalian ke model, kalian cari Sharingan satu aja, pilih
Itu ntar di browsernya ntar ada ID-nya. Di browser, kalau kalian di Android, gue gak tau juga teman-teman. Jadi kalau kalian di Android, kalian coba cari tahu sendiri aja. Nah, kalian copy, terus kalian masukin ke sini, kalian enter ya, langsung jadi cuy. Complete customization ya. Tunggu bentar, armornya gue gak demen. Oke, sekarang harusnya mata gue berubah nih. Harusnya mata gue berubah ya. Tunggu, C6 ya. Apakah berubah? Apakah berubah mata gue? Ya, rusak cuy. Rusak. Bener kayak gitu teman-teman ya. Cuman ini rusak, gak tau kenapa nih, kocak nih. Gue mesti cari yang bener nanti ya. Ya pokoknya cari kayak gitu teman-teman. Kalian cari di library kayak gitu ya. Gue mesti cari sih. Aduh, jelek banget ini. Woi, jelek banget. Apa nih? Jelek. Ya sudah lah teman-teman, jelek banget. Coba kita lihat Susano kita yang baru. Apakah Susano kita yang baru nyerangnya dia bisa pakai ini panah? Lah kan pakai panah cuy, kok masih pakai pedang gitu? Lah dia biarpun pakai panah, nyerangnya tetap pakai tangan dong guys. Oh, masih pakai skill kali. Klik kanan Q ya, coba klik kanan Q. Klik kanan Q ya. Tembak. Oh, kalau pakai panah tuh klik kanan Q-nya cuy yang berubah cuy. Jurus kalian yang berubah ya. Jadi bukan basic attack-nya yang berubah, tapi ininya yang berubah. Nah, otak sih sakit banget anjir Susano. Pantesan aja gitu ya, orang demen banget pakai Sharingan gitu kan, emang sakit gila. Muka gua hancur guys. Kita matiin aja deh ya. Kocak. Oke teman-teman, jadi itu dia untuk custom Susano dan sekalian Sharingan. Gue tadi udah showcase ke kalian. Kalau misalnya ada yang kurang ya gue mohon maaf. Ya kalian pasti kebanyakan udah tahu juga sih Sharingan ya. Soalnya Sharingan udah lama gitu kan. Yang baru paling kan yang custom Susano yang barusan kan. Emang yang sebenarnya pengen gue highlight di video kali itu emang cuman custom Susanonya yang kalian lihat barusan. Kita bisa customize cuy. Bisa pakai pedang, bisa pakai panah. Kalian bisa ganti mata kalian, kalian bisa nge-spin aura kalian, kalian bisa nge-spin aura mata kalian gitu teman-teman ya. Oke, jadi itu dia untuk video kita kali ini. Sorry banget gue harusnya bikin vlog seperti hari ini ya. Cuman ya sudahlah. Karena gue dapet Sharingan gitu kan, excited gitu gue dapet Sharingan gitu ya. Jadi ya udahlah gue bikin Sharingan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.